Halo what is up guys, hari ini kita akan membandingkan Samsung Galaxy S23 dan iPhone 13 Dari semua aspeknya, performanya, baterainya, sampai sektor kameranya Mana dari kedua device ini yang sesuai kebutuhan kalian dan lebih worth it? Yuk kita mulai videonya Alasan kenapa saya membandingkan antara kedua device ini adalah dari sektor harganya Dan dari harga ini mereka ada di rentan yang sama ya, yaitu 11 juta sampai 12 juta untuk base model untuk iPhone 13 itu ada di 11.999.000 dan sekarang stoknya masih banyak bisa kalian beli cek link di bawah. Kemudian untuk base modelnya S23 itu ada di 11 juta kecil. Jadi jaraknya base modelnya kurang lebih satu juta. Kemudian untuk varian 256 GB ternyata lebih murah di S23 ada di 12 juta 300 atau 12 juta 500. .000. Sedangkan iPhone 13 itu loncatannya terlalu tinggi ya, ada di sekitar 14 jutaan. Kemudian untuk paket pembeliannya keduanya juga mirip-mirip ya, karena boxnya tipis. Jadi menurut saya untuk varian storage dan e, harganya itu lebih murah di S23. Dan bahkan kalau kalian ikutin pre-order S23 itu banyak banget bonusnya. Kemudian untuk sektor desainnya, menurut saya ini selera ya, keduanya sama-sama flagship, buit materialnya juga kokoh, frame nya terbuat dari aluminium memang iPhone itu lebih mengkota ya dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 masih ada curve nya sedikit dan finishingnya di Samsung itu lebih oke okay ya karena dia matte sehingga minim sidik jari dibandingkan dengan iPhone 13 yang glossy Masalah gengsi dan sebagainya ya menurut saya iPhone masih sedikit lebih gengsi sih. Kalau Samsung Galaxy S series ini menurut saya krisis identitas karena uh, varian mid range-nya kemudian entry level-nya juga masih menggunakan bahasa desain yang mirip-mirip. Tapi kalau sudah pegang feel-nya itu saya lebih condong di S23 karena selain lebih ringan, dia juga secara diagonal meskipun sama dia lebih terasa kompak ya dibandingkan dengan iPhone 13. Mungkin itu karena secara screen to body ratio itu lebih tipis di S23 sehingga space sisanya itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk S23 ini For our kind has here. For our kind has... Kemudian untuk SIM tray-nya memang S23 lebih unggul dual nano SIM dan eSIM jangan di iPhone 13 itu hanya single nano SIM dan eSIM. Untuk portnya memang di S23 sudah menggunakan USB Type C compare to iPhone 13 yang masih ketinggalan zaman USB Lightning. Tapi jangan lupa iPhone selalu menggunakan slider silent button. Jadi ini lebih praktis. Buat layarnya keduanya menggunakan diagonal 6,1 inci dan panel yang digunakan adalah AMOLED cuman beda penyebutannya aja Meskipun secara diagonal sama, saya ulangi lagi, ternyata masih terasa kompak di S23 ya dibandingkan dengan iPhone 13. Kita bisa melihat bezel dan screen to body ratio ternyata lebih tipis di S23. Dia bisa memanfaatkan uh, space yang maksimal ya sehingga terasa lebih kompak. Kemudian secara experience memang 120 Hz di Samsung Galaxy S23 itu terasa lebih smooth compare to iPhone 13 masalah kecerahannya secara peak brightness sebenarnya lebih tinggi di S23 tapi itu kan mode auto brightness kalau mode manual 50% itu kecerahannya sama-sama cerah kemudian untuk minimum brightnessnya memang lebih redup di S23 meskipun secara spek S23 lebih unggul dari sektor layarnya kalau kita bandingkan ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ya dari segi uh, color science kemudian dari segi tone warna, keduanya sama-sama baik buat spesifikasinya keduanya berjarak satu tahun generasinya lebih baru di Samsung Galaxy S23 dengan Snapdragon 8 Gen 2 4 Galaxy nya compare to iPhone 13 yang menggunakan A15 Bionic nya ya meskipun di iPhone 14 masih menggunakan A15 Bionic ya untuk baterainya, keduanya juga ada perbedaan di S23 itu 3900 mAh, sedangkan di iPhone 13 itu 3240 mAh. Untuk spek sisanya, kalian bisa baca sendiri. Langsung saja kita bandingkan untuk pengujian benchmarknya. Benchmark pertama adalah Geekbench 6. Ternyata meskipun jaraknya itu lebih lama di iPhone 13, ternyata single core-nya itu lebih tinggi di iPhone 13 ya. Dia bisa tembus sekitar 2200, kemudian untuk multi core-nya juga bisa tembus 5000-an, Kemudian, untuk tes selanjutnya, 3D Max, Wildlife Extreme Stress Test, ternyata stabilisasi performa di iPhone 13 itu cukup lebih stabil, ya, yaitu sekitar 60-an persen, to S23 di 47 persen. Jadi, so far benchmarknya oke okay di iPhone 13, ya, meskipun secara generasi ketinggalan. Tapi, bagaimana dengan real nya Ketika saya transfer data dengan muatan yang sama, 2 GB ternyata S23 memiliki teknologi memori yang lebih baru yaitu LPDDR5X sehingga waktu transfernya itu cuma 53 detik compare to iPhone 13 untuk transfernya dengan data yang sama itu memakan waktu 1 menit 14 atau 15 detik jadi kurang lebih jaraknya sekitar 20 an detik lebih cepat di S23 ya itu untuk transfer datanya kemudian untuk rendering video antara kedua device ini saya set dengan resolusi yang sama 1080 30 fps Ternyata tetap lebih cepat di Samsung Galaxy S23. Jaraknya kurang lebih sekitar 29 detik ya. Tapi ternyata setelah saya cek filenya tetap tinggi di iPhone 13. No wonder ya iPhone 13 lebih lama dibandingkan dengan S23 karena secara file uh, hasil akhir itu lebih tinggi di iPhone 13. Tapi memang kedua flagship uh, ini memang neck to neck ya untuk masalah performanya. Apalagi untuk stabilisasi performanya saya bilang tadi untuk Genshin Impact itu lebih stabil di iPhone 13. Cuman masalah settingan grafiknya Mobile Legend itu lebih kebuka di Samsung Galaxy S23. Jadi sekali lagi untuk performanya keduanya bisa saya bilang seimbang. Oh iya baterainya ya, ntar pakai mic dulu. Jadi kemarin sempat saya buatkan video khusus perbandingan antara baterai S23, iPhone 13, dan Xiaomi 13 ya. Memang setelah pengujian setengah jam lebih irit di iPhone 13 ya kacanya nggak terlalu jauh ya tapi kan banyak yang protes kenapa si S23 masih pakai 120 Hz kemudian saya set uh, di 60 Hz yang rata-ratanya SOT nya setengah jam sampai 7 jam ketika saya set di 60 Hz layar S23 itu ternyata bisa mencapai SOT 9 jam teman-teman jadi memang luar biasa banget ya untuk ketahanan baterainya S23 sehingga menurut saya dari ketahanan baterainya saya bilang iPhone 13 dan S23 itu seimbang kemudian untuk kecepatan chargingnya ini kita fair fairan aja ya saya pakai charger uh, pihak kedua bukan charger original karena dari segi harganya charger original di iPhone itu terlalu mahal 450.000 compare to S23 yang power delivery-nya 25 watt itu hanya 190.000 dan setelah saya gunakan Ugreen ini ternyata kecepatan chargingnya mirip-mirip untuk mencapai 50% sedikit lebih cepat di iPhone justru itu cuman butuh waktu sekitar 27 menit compare to S23 itu sekitar 36 menit. Kemudian ketika mencapai 90%, itu S23 butuh waktu kurang lebih 1 jam 10 menit sedangkan iPhone 13 1 jam 8 menit. Untuk mencapai 100%, ternyata justru lebih lama di iPhone yaitu memakan waktu 1 jam 38 menit sedangkan di S23 itu 1 jam 32 menit. Jadi hasilnya mirip-mirip ya kecepatan chargenya antara kedua device ini kalau pakai charger pihak kedua. Tapi kalau pakai charger original di S23 ya 25 watt power deliverynya itu ternyata ada potensi lebih cepat ya dari 1% ke 100% itu cuma memakan waktu 1 jam 15 menit ya jadi kalau teman-teman penasaran dengan charger pihak kedua dan charger originalnya dari Samsung kalian bisa cek link yang saya taruh di deskripsi di bawah kemudian untuk purna jual atau after sales ini memang ada plus minusnya ya untuk iPhone atau produk Apple di Indonesia itu menggunakan pihak kedua ya seperti Digimap ataupun iBox karena dia statusnya adalah distributor resmi kalau di Samsung karena dia ada di Indonesia sudah dari lama dia langsung tangan pertama jadi ada potensi after sales atau purna jualnya bagus di Samsung meskipun Samsung pun masih banyak PR ya untuk service centernya yaitu keunggulan Samsung tapi kalau teman-teman pengen jual kedua HP ini, memang harga yang lebih stabil justru di iPhone compare to Samsung in general. Jadi memang ada plus minusnya aja sih antara kedua brand ini kemudian untuk kameranya secara spesifikasi kalian bisa menilai sendiri S23 lebih unggul karena secara megapiksel lebih tinggi kemudian secara jumlah kamera juga lebih banyak ada kamera telefoto. untuk kamera selfie nya keduanya sama-sama mendukung 12MP langsung saja kita ke hasil kameranya secara detail pixel binning di Samsung Galaxy S23 meskipun secara default dia tidak 50MP tapi tetap lebih detail ya dibandingkan dengan iPhone 13. Sedangkan secara tone warna ini masalah selera ya. iPhone 13 itu mampu memberikan warna yang lebih natural sedangkan di Samsung Galaxy S23 itu karena adanya processing warnanya lebih eye pleasing ya tapi masalah kenaturalnya lagi-lagi di iPhone 13 kemudian untuk HDR saya lebih condong di S23 karena beberapa skenario yang challenging itu bisa menyeimbangkan antara highlight dan shadow kemudian untuk potretnya main lensanya menurut saya keduanya hampir mirip-mirip sama-sama rapi meskipun kalau kita lihat secara detail lebih rapi di S23 Plus ditambah potret fotonya itu lebih oke di S23 ya secara focal karena menggunakan kamera telefoto dan jelas dengan adanya kamera telefoto ketika kita ngezoom itu jauh lebih bisa diandalkan S23 kemudian untuk ultra nya keduanya sama-sama bagus dari segi detail kemudian dynamic range nya juga mirip-mirip namun kalau kondisi agak ekstrim lagi-lagi S23 mampu memberikan dynamic range yang lebih luas kemudian untuk selfie nya keduanya ada dua focal length wide dan ultra wide untuk mode non portrait keduanya sama-sama bagus ya. Ini tergantung selera, suka yang natural atau sedikit ada processing. Tapi untuk masalah skin tone saya lebih condong di S23 ya. Cuman untuk S23 itu ternyata ultra wide-nya masih ada mode portrait-nya. Jadi sudut pandang portrait-nya itu lebih lebar di S23. Kemudian untuk naik mode-nya menurut saya S23 masih lebih superior ya, terutama untuk menghandle lampu sorot sehingga dynamic range-nya lebih oke okay ya untuk foto malamnya ini adalah audio test dari Samsung Galaxy S23 dan iPhone 13 bagi kalian yang suka membuat konten, menurut kalian audionya bagus mana nih? saya agak menjauh, kemudian saya mendekat lagi menurut kalian audionya bagus mana antara kedua HP ini? ini adalah hasil uh, video potret dari kedua device ini kalau iPhone kan cinematic video, HDR-nya lagi-lagi di iPhone kok menurutku lebih oke okay ya untuk skin nya menurut kalian bagus mana nih? Dan sudut pandangnya, saya lebih suka di iPhone sih. Masalah cutting edge-nya di bagian rambutnya ya, sama-sama kurang begitu rapi sih. Ini adalah salah satu skenario video HDR antara kedua device ini. Kalau saya di sini agak lebih condong di iPhone ya ketimbang di Samsung. Ini salah satu video kualitas dari kedua HP ini kalau membelakangi ya keduanya sama-sama bagus. -sama. Nah, ini adalah Full HD 60 FPS, keduanya juga sama-sama stabil untuk kamera utamanya. Apakah di sini bisa di-switch ke kamera ultrawide? Ya, bisa sih sebenarnya keduanya. Yap, keduanya bisa. Ini kamera ultrawide Full HD 60 FPS. Lagi-lagi untuk menghandle HDR, iPhone lebih oke okay ya tapi ultra -wide -nya, keduanya juga sama-sama bagus sih kualitasnya. Orang ini adalah ultra wide lens antara kedua HP ini, ya. Sebenarnya keduanya bisa di switch ke kamera utama sampai telefoto ya untuk si Samsung, tapi karena iPhone 13 nggak ada telefoto, kita switch saja ke kamera uh, yang satu kalinya. Look, clearnya kelihatan banget ya di iPhone ya, compare to Samsung s23 Untuk video malamnya kali ini saya lebih suka di Samsung sih Ini adalah 4K 60fps Ya di resolusi ini juga masih saya lebih condong di Samsung s23 compare to iPhone kita akan nge di bagian McDonald Yap oke okay juga ya 4K 60fps nya di Samsung akhirnya Samsung bisa menyaingi iPhone khususnya untuk video malam hari kemudian untuk hasil IG story saya sudah membuat highlightnya di Instagram saya Mas Wahyuka untuk upload direct itu iPhone 13 masih lebih unggul ya bahkan stabilisasinya masih terjaga ya kalau kita upload langsung dari aplikasi Instagramnya tapi kalau indirect ternyata kemarin banyak yang bales ada yang suka di S23 ada yang suka di iPhone 13 untuk indirect ini tergantung selera ya Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang lebih maksimal antara kedua device ini Ya upload secara indirect Kalau teman-teman penasaran dengan hasil IG story-nya Bisa cek Instagram saya @dimaswahyuga. Oke kita masuk ke simpulannya Jadi antara S23 dan iPhone 13 memang memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing ya Tugas saya hanyalah membuat video versus saja. Kalau teman-teman masih bingung, coba uh, nonton video lagi dan sesuaikan preferensi kalian yang mana. Nanti bakal ketemu mana dari kedua device ini yang sesuai kebutuhan kalian. Tapi tenang saja, saya akan bantu teman-teman yang masih bingung. Bagi teman-teman yang ingin membeli iPhone 13, jelas ya yang tidak membuka peluang untuk ganti ekosistem itu jelas langsung beli iPhone saja ya. Kemudian untuk hal yang kedua dari segi kualitas videonya terutama siang hari itu masih oke okay di iPhone 13 terutama untuk HDR-nya. Kemudian untuk upload IG story-nya terutama untuk direct lebih oke okay di iPhone sedangkan di S23 secara value for money dia dari harganya sedikit lebih murah kemudian dengan harga yang mirip-mirip itu memiliki storage yang lebih besar. Kemudian secara layar dia sedikit lebih compact dan experience-nya lebih smooth dengan refresh rate 120 Hz-nya. Kemudian secara hasil fotonya dan jumlah kameranya itu lebih bisa diandalkan dan possible di sosial media dan nggak kalah juga untuk video malamnya. Jadi itu tadi adalah gambaran teman-teman lebih memilih S23 ataupun iPhone 13. Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.